Kapal motor Kirana 1 ini sudah sandar di Pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah. Namun ratusan calon penumpang masih harus menunggu di terminal selama beberapa jam. Mereka harus menunggu kondisi Sungai Mentaya pasang kembali baru bisa diberangkatkan. Keberangkatan KM Kirana 1 tujuan Pelabuhan Perak, Surabaya terpaksa ditunda karena kondisi sungai sedang surut. Lalu lintas di Sungai Mentaya ini memang masih tergantung kondisi pasang surut sungai. Hal tersebut lantaran terdapat beberapa titik pendangkalan di alur sungai sehingga kapal besar rawan kandas bila memaksa melintas saat sungai sedang surut. Setelah menunggu selama sekitar 5 jam, para penumpang akhirnya bisa masuk kapal. KM Kirana 1 yang mengangkut 525 penumpang pun berangkat dari Pelabuhan Sampit menuju Surabaya karena kondisi Sungai Mentaya sudah kembali pasang. Dari Sampit, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One, mengabarkan. Kami lanjutkan lagi indahnya Ramadan, membahas mengenai bagaimana saat mudik kita bisa menjaga hati kita, menjaga lisan kita. Nah, tadi Ustaz Azhari menambahkan, justru dari lisan, dari tindakan, dari tangan kita tuh kita bisa mendapatkan banyak pahala. Pahala yang seperti apa, Ustaz? Oke, gampang nih. Lisan. Lisan kita ini, ya, bisa jadi sumber pahala. Orang mudik tuh kadang suka nanya, "Bang, sama-sama nih di rest area atau di mana tempat perhentian. Udah masuk waktu sholat belum ya?" Lisan kita kan bisa ngomong, "Oh, udah, ini sumber pahala." Atau masjid di mana ya? "Oh, Mas nanti di sana mentok belok kanan." Masjid di mana ya? "Au." "Au," gitu. Ditanya masjid enggak tahu. Jadi itu sumber pahala. Iya. Atau jari kita ini juga bisa jadi sumber pahala. Ternyata ada info kecelakaan di sana. Kita bisa share ke media sosial kita saat mudik. Jangan lewatin jalur itu, ada potensi macet. Ini sumber pahala daripada jari kita ini nunjuk-nunjuk orang karena emosi ketika mudik. Jari kita ini, nah ini buat teman-teman yang mudik, lebihinlah bontotnya. Apanya? Di mobil, bawa-bawaannya, makanannya, minumannya, bekalnya. Bekalnya, ya. Supaya misal kalau ada orang yang membutuhkan, dia kehausan, kita bisa berbagi air. Atau lebihin bawa celana dalam baby, mana tahu ada yang punya anak bayi kehabisan Pampers, dia bisa. Hal yang saya kira sederhana, tapi kita bisa meraup pahala lewat lisan dan jari kita. Saling bantu membantu. Saling tolong-menolong, bukan saling tolong-menyolong. Banyak di mudik tolong-menyolong. Menyolong, nyuri ya. Nyuri, hilang ini, hilang itu, banyak di pemerintahan. Jangan, tolong-menolong. Oke, Kiai, ketika kita bicara mudik, banyak orang yang juga mungkin secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, mengkritik, Kiai. "Wah, ini sekarang macet nih, gimana sih pemerintah? Wah, ini jalannya masih berantakan, gimana sih? Nggak dibener-benerin dari dulu," gitu ya. Jadi akhirnya seperti terdengar orang yang mengeluh. Kalau seperti itu bagaimana, Kiai? Mengkritik boleh. Dan disuruh kita mengkritik. Watawa sobil hak, watawa sobil hak. Dan itu kewajiban Umar untuk bisa memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Iya. Nah, kalau nggak mau dikritik, nggak usah demokrasi, nggak jadi demokrasi. Itu pertama. Jangan ada keluhan di hati kita. Gimana tuh, Ki? Gimana caranya? Mengkritik dengan tulus, tapi jangan ada dendam. Ini beda. Mengkritik dengan tulus, tidak boleh ada dendam. Untuk perbaikan, li islahil mujtama. Untuk perbaikan masyarakat, untuk perbaikan kita bersama. Itu bagus. Tapi bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya sehingga ada dendam tertentu. Dia salahkan A, dia salahkan B karena dia ada sesuatu. Membunuh karakter orang lain. Membunuh karakter orang lain. Ini yang nggak boleh di dalam ajaran agama. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman selalu, "Isbiru wa sabiru wa rabitu fattaqullah." Disuruh banyak sabar. Bersabarlah kamu, kata Allah. Wa sabiru, jadi orang yang sabar. Menerima realita kenyataan apa yang ada di tengah-tengah kehidupan kita dan siap menghadapinya dengan lapang dada, itu sabar. Saya kemari, mau kemari tadi nih, ukuran saya mau jalan cepat nih, ya kan, saya motong masuk tol, ternyata di tol macet, udah bayar macet. Allah udah tentukan begitu tuh. Udah terima nasib. Tapi kita jalan tolnya kita salahin. Ya kagak, ya udah nasib gue. Udah kejebak.
Nah, ini harus kita. Diwarobi itu fattakullah, maka disitulah kita harus bertakwa kepada Allah. Tunduk dengan aturan Allah. Gus, tadi Kiai mengatakan bahwa terburu-buru lewat sana, lewat sini, cari jalan sana, jalan sini. Ada ya Gus, ada beberapa orang yang buru-buru ingin sampai ke mudiknya, ke kampungnya, sampai berani untuk melawan aturan lalu lintas. Jalan verboten diterjang, diterabas ya, masuk aja, lampu merah, jalan terus. Dilarang muter, orang dia muter juga. Dilarang muter, muter juga. Bagaimana Gus sama orang-orang seperti ini? Ini saat puasa ya, kita saat puasa lagi mau mudik tapi perilakunya seperti itu. Di dalam Islam itu menghargai proses ya, bukan sekedar hasil. Nah ketika hasilnya baik, kalau misalnya prosesnya tidak baik, itu tidak menjadi sesuatu yang baik. Aturan pasti digunakan untuk menjaga kita bersama, agar kita mendapatkan yang terbaik untuk bersama-sama. Menurut penelitian, orang sengebut-ngebut apapun, misalnya jalan tol kecepatan 100, 120, 330, selisihnya nggak sampai 5 atau 10 menit dari normalnya. Artinya tidak signifikan dengan nilai yang kita dapatkan, dengan resiko yang kita bisa potensi dapatkan. Nah, maka paling benar adalah ketika kita sudah berniat untuk mudik. Ini kita pelaku mudik ya. Niatin aja, dilonggarin niatnya. Artinya sudah punya pikiran bahwa aku akan macet. Aku akan macet. Sehingga ketika nggak macet, kita bersyukur kepada Allah. Kalau misalnya kita macet, ya sudah, memang sudah siap untuk macet. Kan begitu. Fikih macet. Itu. Nah, kalau misalnya kita tadi itu yang menarik tadi, menurut saya kembalikan lagi tentang bagaimana menjaga emosi ketika macet dan tidak melanggar aturan. Tadi pertama, tadi kan puasa nih. Yang kedua, ketika berdiri kita duduk. Yang ketiga, wudu. Kalau wudhu itu bisa menenteramkan hati kita, coba praktekkan. Kalau misalnya kita bertengkar misalnya dengan istri atau istrinya orang atau apa gitu ya, kita bertengkar gitu kan, coba kita wudhu, nanti hilang emosinya. Maka nanti kalau misalnya kita perjalanan dari Jakarta ke daerah tertentu, jangan malu-malu atau jangan segan-segan kalau di rest area kita berwudhu. Di rest area kita berwudhu dan sebagainya. Itu bisa menjaga emosi. Saya ke Kiai kalau gitu. Gimana Kiai untuk bisa menjaga diri kita supaya tidak melanggar aturan, terobos sana, terobos sini pada saat mudik? Pertama, kita menjaga kesadaran. Dan cara menjaga kesadaran, salah satu di antaranya berwudu. Yang kedua adalah banyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, walaupun ada kadang-kadang kita di mobil, nyupir sendiri, ada di antara di belakang kita yang dorong-dorong nih, ya kan? Udah suruh masuk aja, masuk. Ini kan banyak kan yang begitu. Iya. Ya, dikompor-komporin lah. Ada provokator yang kita baca. Maka begitu kita dalam kendaraan, ketika kita dalam tekanan seperti itu, baca doanya. Rabbi ini a'udzubika min hamazatis syayatin. Sebab tuh bisa aja orang dorong kita, wah anggap kita pikiran benar, enggak tahu apa yang terjadi. Nah, bukan saja merugikan diri kita, bisa merugikan orang lain. Betul. Maka saya pesan kepada teman-teman saudara kami yang pulang kampung, baik yang ke Jombang maupun yang ke Medan, ya, terimalah kondisi apa adanya. Ini yang paling penting. Siapkan hati kita bahwa kita akan berjalan ke kampung kita, ke rumah saudara, sanak famili, orang tua kita adalah ingin sampai ke selamat. Buat apa kita jalan cepat-cepat, potong kiri, serobot kanan, sampai kita yang namanya nyodok kiri, nyodok kanan. Tapi pada akhir gilirannya akan mencelakakan diri kita dan juga mencelakakan orang lain. Yang penting adalah at-ta'ani bisalamah. Yakni kita bertahan pelan-pelan tapi kita sampai dengan selamat. Saudara kita, keluarga kita menanti kita di tempat mereka. Di tempat kita akan kita tuju penuh dengan selamat. Buat apa kita kejar-kejar, kita buru-buru dengan emosional kita sampai, tapi kalau kita mampir ke rumah sakit, mending kalau mampir doang. Kalau terus ke kuburan, Nauzubillah min dzalik. Oke, terima kasih Kiai. Ustaz, mungkin juga bisa sekaligus menjadi kesimpulan di tema kita kali ini, bagaimana menjaga hati, menjaga lisan di saat mudik, tidak merugikan kepada sesama, tetap patuhi peraturan. Bangun kesadaran bahwa kita melanggar marka jalan, tidak rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu juga dosa. Jadi ada kesalehan sosial, ada kesalehan publik, yang mana kalau kita merusak
kenyamanan publik itu bagian dari berbuat dosa juga. Iya, iya. Baik, terima kasih Ustaz. Setelah ini kita masih akan bahas topik-topik lain yang tidak kalah menariknya. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Ramadan.